Sumba adalah salah satu keelokan sang ilahi yang dihadiahkan kepada manusia. Bagaimana tidak? Walaupun terlihat kering pada musim kemarau, Sumba atau yang biasa juga disebut sebagai Tanah Marapu, menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa bagi siapapun yang mengunjunginya. Hamparan savana yang membentang di banyak daratan dan perbukitan Sumba membuat setiap wisatawan yang melihatnya terkagum-kagum. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, bagaimana dengan pendidikan di Sumba? Bisa dibilang cukup miris. Jumlah tenaga pengajar yang sudah tampak sangat minim di sini, belum lagi akses yang jauh untuk bersekolah, menjadi kendala lain di dalam dunia pendidikan Sumba. Tidak jarang, siswa pun kesulitan untuk menjangkau tempatnya belajar karena akses yang kurang memadai. Padahal, pendidikan adalah salah satu tuntunan mutlak untuk mengubah masa depan seseorang menjadi lebih baik. Karena dari pendidikanlah, pribadi manusia ditempa dan dibentuk. Selain itu, agar anak-anak pedalaman dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, tentu dibutuhkannya tenaga pengajar yaitu guru. Namun, mencari guru yang benar-benar kompeten dan siap mengabdikan diri ke daerah terpencil juga tidaklah mudah. Dibutuhkan jiwa pengabdian yang tinggi untuk bisa melangkah ke arah tersebut. Dengan masalah yang berlarut ini, Tangan Pengharapan melakukan tindakan nyata melalui program Feeding and Learning Centers, mengirimkan guru-guru terbaik untuk menetap di pedalaman. Dan tidak lupa, memberikan makanan bergizi agar anak-anak di pedalaman tumbuh berkembang dengan sehat. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena adanya dukungan dari para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Tanah Kapu, Sumba Barat Daya ini. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok, karena pendidikan untuk semua, dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.